oleh Bupati Lampung Tengah pada kegiatan di hari libur, kegiatan gotong royong masyarakat yang bersangkutan menyampaikan untuk memilih apa secara eksplisit itu memilih 01 begitu ya, tapi menggunakan bahasa yang inilah apa ya halus lah gitu, tapi arahnya adalah ke 01. Itu kita tangani, kemudian sudah diregistrasi juga, dan kemudian oleh Gakumdu diputuskan tidak memenuhi unsur karena tidak secara tegas menyebut untuk pasangan calon Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Hanya dua itu yang menonjol yang muncul di Lampung terkait dengan PPWP, lebih banyak yang kita tangani berkaitan dengan calon legislatif. Terima kasih. Demikian ya. Yang tidak menonjol tidak usah. Ada lagi Pak? Saya tidak akan memperpanjang, cuma tadi kan saya sempat memberikan clue yang soal tulang bawang itu. Jadi perubahan dari DB1 10803 menjadi 10750. 750. Artinya kan hilang itu kan. Nah, saya menduga itu dipindahkan dari jenis DPK, pengguna DPK ke DPTB. Ternyata DPTB-nya juga enggak berubah. Cuma karena saya ngecek di perolehan suara itu tidak mempengaruhi, saya tidak tahu ini angka kemudian hilang, hilangnya aja gitu. Itu masih. Mungkin sambil ditanya ya, kita ke saksi partai politik, ada yang ingin menanggapi? Cukup? Kalau cukup silakan, ada tanggapan lain terkait dengan kasus di tulang bawang, ini berkurang 53. Dari DB1, 10803 menjadi 10750 di DC1. Ada keterangan tambahan? Silakan. Di DB, informasinya di DB diperbaiki di DC itu karena salah input itu Pak. Di DB-nya diperbaiki di DC pada saat pleno tanggal 10 tulang bawang itu. Berarti waktu mengirimkan DB-nya itu sudah dibetulkan? Pada saat pleno Pak. Pleno di provinsi? Provinsi. Oh, berarti ada catatan Bapak. Mestinya ada catatan Bapak? Ada, ya. Ada di DC2 ada, kami catat semua itu. Cuman banyak yang maaf. Jadi sudah dicatat dalam kejadian khusus, sebagai kejadian khusus? Sudah dicatat Pak Gis. Coba ditunjukkan, dicari dulu, nanti ditunjukkan ya. Sekarang ya. Bawaslu, memang betul ya pada saat rapat pleno ada perbaikan? Iya betul, jadi kami juga memberikan catatan kepada KPU Provinsi Lampung pada rekap di provinsi terkait dengan DPK yang berbeda-beda itu. Oke. Kita juga kasih catatan di untuk tulang bawang ya? Iya, bukan hanya tulang bawang, ada beberapa kabupaten yang lain juga. Artinya memang proses itu terjadi dan dikoreksi dalam rapat pleno terbuka di provinsi? Iya, di dan Paris. Dimasukkan dalam DC2? Iya, di Parak. Ya, demikian. Oke. Okay. Sudah ketemu Pak? Perlu tunjukkan? Silakan Pak Nanang. Saya sudah mendapat, tapi memang tidak secara khusus disebutkan di tulang bawang. Ya, kami anggap sudah dicatat tanggap Pak. Iya. Dan Bawaslu sudah juga menyampaikan. Terima kasih. Bawaslu RI silakan Pak Ketua. Terima kasih pimpinan. Pertama kami Bawaslu RI menyampaikan apresiasi kepada Provinsi Lampung yang telah melaksanakan pemungutan dan rekapitulasi di tingkat provinsi dan memenuhi kebutuhan nasional. Yang berikutnya ada catatan yang kami ingin ada sekedar gambaran dan penjelasan ya dari KPU Provinsi terkait dengan jumlah suara tidak sah dibandingkan dengan jumlah suara sah dan tidak sah. Pemilu apa? Di TPWP, kemudian DPR RI,
dan DPD. Kalau kami melihat di DPD ini memang kecil, persentasenya adalah 1,76. Kemudian di DPR persentasenya adalah 11,5%. Kemudian di DPD RI 17,5. Nah, kami ingin gambaran penjelasan kenapa di DPD RI ini disparitasnya sangat kental. Kira-kira itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Abahan. Silakan KPU Lampung menjelaskan terkait dengan jumlah surat suara tidak sah yang tinggi. Ini yang sulit ini. Jujur aja saya kesulitan kalau menjelaskan ini. Sebentar, saya cek dulu. Atau anggota yang lain, ada yang mendapatkan gambaran ini dari KPU Kabupaten Kotanya? Nggak dapat gambaran. Ini kan yang tinggi di DPD kurang lebih 17,5%, kemudian di DPR RI 11,5%. Yang menjadi perhatian dari Bawaslu RI ini konteks di Lampung kenapa, kan begitu ya Pak Bani? Silakan teman-teman Lampung. Kalau di rasionalisasi, kalau kemudian presiden kan ini 2 calon, ini nanti lebih mudah. Kemudian kalau di DPD di Lampung itu ada 25 calon, 25 calon. Dan nomornya dimulai dari nomor 21 karena partai politik kan dari 1 sampai 20. Jadi mungkin tingkat kesulitannya bagi pemilih itu mungkin lebih sulit ya. Terima kasih. Demikian Pak Abahan. Cukup ya. Baik. Bisa kita sahkan Lampung? Tunggu dulu, jangan tepuk tangan dulu. Hasil pemilu untuk Provinsi Lampung, Pilpres, Pileg untuk Lampung 1 dan Lampung 2, serta DPD dengan ini dinyatakan sah. Ya, silakan. Kami bawaslunya kemarin. Pimpinan, silakan. Saya kira teman-teman ini keburu ingin menyelesaikan ini bukan persoalan Lampungnya, mau berjumpa dengan Maluku Utara. Tahu aja. Udah.